Halo Juragan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya MT Sanjaya Putra. Oke, di video kali ini kita akan membuat sebuah driver sama tier final ya. Ini ada pendingin, sirip, tapi nggak terlalu tebal ya. Nggak terlalu tebal. Dan diisi dengan sunken 3 set. Ini mono ya. Satu pendingin mono. Dan ini rencananya itu mau buat power 5 ampere, tapi trafonya 2 ya, silakan. Bisa kita lihat ini sudah mulai penggarapan ya untuk 5 ampere isi 2. Pakai Pogja A10 dan ini punyanya orang Sedayu ya. Kalau dari sini ya lumayan jauhnya. Ini sudah lama ngantri di sini dan rencananya mungkin mau dibuat sound system rumahan. TR final itu dikasih 10 ohm ya. Dan ini gunanya apa ya? Ini 10 ohm itu kan resistor yang hambatannya sangat sangat rendah ya, bukan sangat tinggi, sangat rendah, karena ini sama saja itu nggak pakai resistor itu juga nggak apa-apa ya, karena ini hambatannya cuma 10 ohm. Ini kalau menurut saya itu fungsinya buat sikring aja. Jadi kalau sunkennya yang satu rusak, itu nggak merusak sunken yang lainnya ya, biar yang rusak ya cuma satu aja gitu, nggak merantak ke yang lain. Dulu saya pernah coba juga, nggak pernah pakai resistor itu bisa ya, suaranya sama aja. Tapi kalau rusak satu, otomatis korsletnya langsung ke semuanya. Dan RK pur juga ini fungsinya juga sama ya. Sebenarnya ini ohmnya itu kan cuma 0, ya. Malah tinggian yang ini 0, seperti nggak pakai resistor, tapi kalau pakai ini itu ya untuk mengamankan TR final ya. Itu menurut logika saja. Kalau untuk teorinya ya silakan di Mbah Google ataupun cari senior yang lebih hebat ya, silakan. Karena saya ini juga masih belajar. Ini nanti rencananya mau saya kasih RK pur 0,5 ya, silakan. 0,5 watt. 0,5 ohm 5 watt. Ini sunkennya 5DY ya. Kalau di sini itu harganya sekitar 55. Jadi kalau mau beli sunken silakan cek di Shopee saya. Ketik aja nama saya ya, Juragan. Nanti kalau stoknya sudah kosong silakan WA aja dulu apakah ada stok. Oke, seperti ini ya. Tadi rencananya nggak pakai PCB, tapi kalau dilihat-lihat lebih rapi pakai PCB ya, silakan. Kebetulan ada PCB yang agak cocok ya. Nanti ini kasih resistor RK pur di sini, terus tinggal jadi satu speakernya, sudah mantap. Ini juga bawaan orangnya ya, tapi nggak tahu ini dibuat apa. Nanti ini trafonya 2 itu saya jadikan 1.
Salam. Oke, alhamdulillah sudah jadi ya. Silakan. Basis kolektor emitor, basisnya pakai 10 ohm, kolektornya pakai kolektor. Emitornya pakai 5 watt 0,5 ohm. 5 watt. Yang tengah ini kolektor ke setrum ya. Ini nanti dipotong karena ini setrumnya beda. Yang ini plus, yang ini min ya. Yang min itu serinya anggap aja yang paling kecil. Ini kan 1216. Kalau yang ini 2922. Jadi ini yang plus. Atau bisa juga dites dengan AVO ya, silakan. Oke, tunggu video saya selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.